Beredarnya laporan hasil penyelidikan LHP dengan tanda tangan SK Div Propam Verdi Sambo terkait penambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Timur Katim jadi perhatian publik. Dilansir tribunbali.com, pada LHP yang beredar di media sosial Twitter itu tertulis bahwa ada intervensi unsur TNI, sehingga pelaku penambangan ilegal itu tidak ditindak. Merespon itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah mengerahkan tim hukum TNI untuk mencari bukti terkait dokumen beredar tersebut. Ia mengatakan tim hukum TNI masih terus mengumpulkan bukti-bukti permulaan dari instansi terkait. Diberitakan sebelumnya beredar salinan dokumen berjudul LHP Berkop Surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan di media sosial Twitter. Pada salinan dokumen tersebut tertera klarifikasi rahasia. Salinan dokumen ketiga yang diunggah tertera tanda tangan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Tiga salinan dokumen tersebut diunggah oleh akun Twitter @bospurwa pada 6 November 2022. Terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga tersebut. Satu diantaranya menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.